Assalamualaikum. Sekarang saya mau bikin sambal goreng bentul ya. Kalau kata orang Jawa bentul, kalau kata tempat saya tales, tales Bogor ya ini. Ai, ini pesanan Ai, selalunya aku bikin mungkin sedap mungkin, ya. Mungkin sedap kok. Bawa satu askom ya kira-kira 3 kiloan kali, tapi saya potong nih piring aja, masih ada beberapa potong untuk dibikin sup sisanya nanti. Ini udah aku goreng kering ya, ini udah bunyi gini kerotak-kerotak ini ya, ini udah garing tuh. Mau aku angkat sama aku kurangin sedikit minyak. Angkat dulu. Udah bunyi pak kerutak ini, kalau pagi-pagi enak nih kasih garam aja sama merica, dah boleh pakai cemilan. Tapi ya ini bisa bikin sambal dulu. Sambal goreng keladi atau bentul juga boleh, apa-apalah namanya masing-masing kan ada julukan. Kalau di sini nih itol. Ini udah digoreng. Oke, aku ketepikan dulu. Ini minyaknya nggak usah banyak-banyak ya, kita kurangin. Oke, mau aku goreng dulu ikan bilis. Ikan teri Medan ya. Goreng sampai warna kecoklatan. Biasa kalau saya buat makanan air ini buat lagi tandanya. Goreng sampai kecoklatan. Cuaca sekarang panas di sini teman-teman. Tapi namanya aktivitas, kita harus tetap jalan. Lalu masukkan bawang merah sama bawang putih. Banyakkan sedikit bawang merahnya, nggak apa-apa biar wangi ya teman-teman. Sama cabenya ya, ini udah aku potong cabe. Ini senangnya pedas, kalau orang Taiwan tahu mintanya pedas. Tapi nggak apa-apa lah, dia mintanya seperti apa saya ladenin. Soalnya ini teman saya, apa temannya agent yang ngasih kerjaan ya, jadi aku harus apa namanya ya, istilahnya timbal balik ya teman-teman. Ini sampai harum. Sampai warna kecoklatan.
Nah, ini dah coklatan. Saya masukkan cabai giling ya, ini cabai giling. Masih garam. Penyedap rasa sama merica. Ini saus cilinya kurang, dia pengen pedas. Saya tambahin cili ini. Wah, sampai nyala ke mataku. Dah, udah. Lalu saya tambahin wortel nih, wortel. Aduh, mau bersin teh. Aduh. Pedes deh. Pedes banget nih. Aduh, pedes. Ini kakek kalau di depan ini pasti bersih-bersih. Ini masih ada cabai di sini, jadi aku tambahin air dikit. Wah, orang Taiwan kok pengen pedesan ya? Ya, terlalu. Terlalu sih. Wah, nggak boleh makan terus. Ayah aja sendiri yang makan sama teman-teman dia tuh. Kasih ketap bangun. Nah, oh, sampai bersin-bersin teman-teman. Lalu kita masukkan keladinya ini. Wah, memang benar-benar pedas ini. Dos sebenarnya. Oh. Oke teman-teman, selesai sudah ya sambal goreng keladinya. Siap untuk dikonsumsi dengan nasi panas ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti videoku. Assalamualaikum. Bye-bye.